di cari tempat lain dulu lah. Nanti kejap. Pesakit perlukan oksigen. Pesakit perlukan oksigen dan hidrogen. Okey, radio and out. Abel. Biar aku buat pernafasan mulut ke mulut. Tanahlah. Aku nampak kau makan petai. Aku pandai pam dada. Aku pandai pam dada dia. Kita bukan murim. Halo, Cik Rama-Rama. Saya datang. Boleh share pam dada awak? Yang ni macam lembut je. Nyampak. Boleh kot. Lalu. Kau jangan percaya macam ni. Nampak je lembut ni. Tak lembut ke? Ada sekali tu dia duduk kat tepi air tu kan. Keliling dia semua keladi betina. Playboy ni bukan berjaya. Nampak je lembut tu. Alah, jealous tu. Alah, apa. Sudah. Lalu pergi. Mai aku tolong kau, Rama. Janganlah campur baju dia. Kan dah tak pakai baju. Mai aku tolong kau. Tolong. Cantiknya. Pandanglah, lihatlah. Haiwan semua tak pandai jaga badan. Bau dia macam bau ikan. Mengerbang akan macam keladi dalam hutan. Siapa pandang, hampir pingsan. Janganlah lihatlah, biru macam saya. Cantiknya sayang. Terima kasih. Sombong, bongkak, tak boh. Dapat sayap cantik. Kalaulah aku dapat sayap yang cantik macam ni, akan ku terbang merata-rata. Kladi. Apa dia? Sedarlah diri sikit. Ukur kepak tu kat badan sendiri. Kau mana boleh terbang? Akong kau je dah berat. Baru nak terbang nak terbang. Terbang ke mana? Kuat jealous tu lah ni. Takpelah. Kalau aku ikan puyuh ada kepak macam ni, aku akan terbang. Aku akan terbang. Aku terbang ke tempat girlfriend aku, Little Mermaid. Little Mermaid. Aku akan jadi penyelamat keluarga yang semua ikan-ikan. Aku ni akan dikenali di seluruh dunia. Semua orang akan bagi aku pingat. Sebab apa? Sebab aku penyelamat ikan-ikan di lautan. Di lautan ada ikan. Puyuh mana boleh masuk laut? Aku boleh masuk. Puyuh dia semua versatile. Aku nampak nelayan. Nelayan tengah-tengah tak ikan. Nelayan tengah tak ikan. Aku beritahu dekat ikan-ikan kat bawah. Lari. Nelayan nak tangkap. Itu keladi bunting datang. Dia tipu aja, jangan layan. Cerita aku tak habis lagi. Lepas tu aku akan dapat pingat dari sini. Pingat sampai ujung sini. Pengat. Pisang. Kalau ada sayap. Kalau aku dah sayap, aku nak terbang. Aku terbang. Tempat yang pertama sekali aku nak pergi Walt Disney. Aku nak jumpa tu kawan lama aku. Lepas tu aku terbang lagi. Aku jumpa kawan lama aku. Michael, I am your friend. I can dance like you. Music please. Aku ada sayap. Aku terbang. Aku jumpa Jennifer Lopez. Aku kata, Jennifer Lopez, kamu adalah mentorku. Mentor. Kamu adalah mentorku. Tunjuklah ajarku, mentorku. Tunjuk ajarku sipu.
I'm a technique. Eh, diamlah. Eh, kamu. Buyung, mari sini, Buyung. Mari sini. Kembang, mari sini, Kembang. Mari, Kembang. Siapa lagi butir? Mari sini, 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 sini. Sini, sini. Okey. Nyanyi lagu tu, nyanyi lagu tu, lagu sipu. Oh, satu. Satu, dua, tiga, nyanyi. Tunjuk ajarmu sifu, tunjuk ajarmu sifu, tunjuk ajarmu sifu, tunjuk ajarmu sifu. Ini kau punya sifu. Merapu. Katak ke, ikan ke, mana nak jadi burung. Betul? Ah. Betul tak? Kalaulah ikan jadi burung, dia jadi ikebur. Kalau katak jadi burung, dia jadi kabur. Eh, bukan kabur lah. Karung. Kita ni kumpulan tahu. Kita akan sama lawan dengan kumpulan kumpulan manusia tu. Rough Edge, VE apa semua. Kita nak buat satu group. Okay. Aku ketua. Aku macam cat. Cat tu kucing. Aku ikan. Fish. Eh, nanti dia makan kau. Tak ada. Jangan kita dia makan aku. Kita nak buat perform band. Okey, sudah, sudah. Betul-betul. Apo ye-ye, apo ye-ye. Apo ye-ye. Tolong, oh papa. Tolong, oh mama. Tolong, oh ayah. Apo ye-ye. Dewas. Tolong, oh puyu. Tolong, oh kata. Tolong, oh gladi. Apo ye-ye. Apo ye. Kembang. Kembang, sudahlah Kembang. Kembang apa lagi? Ay, Kembang tak habis-habis. Gladi. Kembang, Kembang. Aku lupa itu orang yang terlompat masuk Kembang. Ah, bunting. Kita apa ikut dia. Bunting, bunting apa? Akladi, kita ikut dia, kita ikut dia. Ha. Eh, Puyo? Puyo, silakan. Ah, okay. Tahu pun takut. Dengar, nah. Music! Kala senja tiba di ambang, Rio rendah, payah dan hutan. Simpang siur semua binatang, lalu lintas kacau dan terhalang. Oh yeah, yo! Eh, ramah-ramah. Apa tolong-tolong? Ha? Kalau nak minta tolong, muka tu bagi panik sikit. Pergi buat sekali lagi, pergi buat sekali lagi. Pergi buat sekali lagi. Tak panik langsung. Satu, dua, tiga. Penawar asmara dirindu. Penawar asmara dirindu. Penawar asmara dirindu. Tolong! Nantilah. Bukan tak habis nyanyi, kau dah masuk lagi sekali. Kurang tak habis lagi. Sekali lagi. Last. 14 je. 3, 4. Penawar asmara dirindu. Tolong. Okay. Eh, betul. Tolong. Betul. Tolong. Tolong apa? Tolong, oh papa. Tolong, oh mama. Tolong, ada accident. Nanti. Hop. Apa? Accident. Apa yang kau panik sangat ni? Tapi aku tolonglah panik. Dia datang. Ada accident. Tak panik langsung. Paniklah ni. Apa dia? Kenapa? Cuba cerita tengok. Ada. Kata accident. Kata accident. Eh, mari kita pukul orang yang kata tahu dah. Mari. Kau marah aku panik. Tapi kamu panik tak apa. Jangan nak pandai-pandai nak belasah orang tak tentu pasal. Cerita betul-betul. Ha, itulah nak cerita dari tadi dah. Ha. Orang kecoh. Benar macam ni. Cerita. Ya, ada orang kontak. Hello, ya. Tak panik.
Okey. Sebenarnya macam ni. Ha. Saya pergi tengok katak res haram. Oh. Ha. Betullah. Ha. Tak tahu macam mana tang selekor tu kan? Ha. Dia selekor, dia kona baring. Kona baring? Baring. Lepas tu dia puk. Kena. Jangan meranti. Ya ke? Ketopuk, pekecai. Habis. Mati katak. Jangan sebut cakap mati kata, okey? Bang! Cakaplah frog die ke apa ke. Ni, tengok. Kalau cerita dia tadi, dia kata apa? Kata res haram. Ha, langgar pokok meranti. Tu yang tadi kau nak pukul. Nak pergi pukul orang. Ha, tu. Pergilah pukul-pukul meranti tu kalau berani. Ha, pokok meranti tu pada besar jari kelingking. Sara karang ni dah besar ni, balak tu. Apa gila? Bukan salah dia, salah katak tu lah. Apa lagi lama-lama? Kenapa? Ada. Aku ingat nak tolong. Cuba kau cerita kenapa kau tak tolong. Kesian katak tu terbaring. Dah jadi bangkai. Kau angkatlah pergi hospital ke? Itulah masalahnya. Kenapa? Aku manalah kena katak-katak tu. Aku seramlah tengok mereka tu. Kenapa? Eh, aku ni kan jadi idaman semua haiwan-haiwan di hutan ni. Jadi kang, kalau diperkosanya kang, takutlah aku. Tak. Tengok lidah macam tu seko-seko ha lidah panjang-panjang tu. Apa yang kau langgar tu? Dah lama masuk celah hutan. Kau kejadahnya benda ni. Buat apa kau terdebat-debat nak pacar kat sini? Abi dan bos tu. Tutup sikit, Man. Ui. Ada katak sini, Man. Ya? Ui. Pergi. Weh. Seronok katak ni. Weh. Dia orang kan? Tak tangkap kita lah. Memanglah daging kita mana sedap. Masak lomak pun tak sedap. Iya ke? Din! Ada katak! Betul ada katak, Din! Ada katak! Katak! Tangkap aruan sedap! Tangkap aruan pakai katak. Oh, pancing! Kena pula yang buruk besar tu. Oi, lagi konyang eh! Uyo! Kak Cik Farid lah. Kawan-kawan. Ya. Nasib baik dia tak nak tangkap aku, dia cuma tangkap katak je. Ikan puyuh dia orang tak nak. Hei! Kat situ ada kolam! Apalah, Din? Ini kolam! Kolam, oh! Kolam apa? Fire lah. Oh, iya ke? Ha? Fire ni mesti banyak ikan puyuh. Puyuh? Mak aku suka ikan puyuh. Masak apa? Masak asam pedas. Mak kau jangan kata ikan puyuh. Belut semua sakau mak kau. Cakap baik-baik pertama aku. Oh, iya ke? Asyik baik. Keladi bunting, Din. Keladi bunting. Ha? Ini mesti si Zena suka keladi bunting ni. Habis dia sakau ni, Din. Ha? Kalau dah jumpa, segala benda semua dia sapu, Din. Zena mana? Zena bunting. Oh, iya ke? Ini apanya manusia ni? Keladi bunting pun nak makan ni. Dahlah, Din. Ha? Bang, banyak dalam tu. Betul nak berangkatnya. Lah. Nanti kita datang balik. Kita apa? Kita pacak kat sini. Kita buat palang. Tu ada. Kita bawa macam-macam lah. Ambil apa ni? Dua ni datang sebab apa ni lah? Wuih. Datang. Semua keluar. Nama-nama turun. Turun. Tolong. Datang pergi duduk atas tu. Sungut-sungut dia panjanglah, sungut-sungut dia panjang. Cuba kau baca tengok apa dia kata ah. Ni, bagi aku baca, Ha. Ini sah. Ini tulisan Siam. Siam. Tak ada bunga-bunga pun. Betul, tulisan Siam. Okey, aku baca apa dia cakap. Baik, aku baca tengok. Kin Song Tam. Medai Kin Bong Yam.
จิ้งต้องยำอร่อยแม่รู้เรียงมานี่ฟาตาเออทุ่งการไม่ได้แล้วก็ปลาแล้วก็ปงอ่ะมันน่ะเดี๋ยวมันน่ะเนี่ยอวสpenjaga maksiat ada di sini pandailah kau itulah masuk kelas orang suruh belajar tak anda kau tidur inilah jadinya ni biar baca tengok ha aku tahu dia cakap apa tu jangan buang anak di kawasan ni Hei, kalau tak reti baca, cakaplah tak reti baca. Janganlah nak malukan kaum katak sendiri. Apalah. Ni tu senang je ditulis tu. Si-e-ca. Weh, panjangnya si. Caca-caca, empat kali musim saji tak habis-habis. Aku tahu. Yang tu tak betul, yang ni tak betul, yang ni pun tak betul. Aku seorang aja. Dia ni walaupun sekolah tinggi 9 tingkat tapi bodoh 18 tingkat. Aku ni baca, kau dengar. Amboil. Lembut lagi macam tu pandai. Dia ni kalau jalan buat perkasam pun sedap kan kita buyu ni. Aku tahu. Dia kata katakan tak nak pada rokok. Dia kata aku tinggi, kau petik tak bunuh aku. 18. 29 tingkat. Dia tak tahu dia punya bodoh sama tinggi dengan KLCC. Betul lah. Ada ke nak pacak benda tu dekat dalam hutan? Mana ada orang isap okok ke dalam hutan? Dekat bandar tu adalah. Adakah aku tengok isap okok? Keluar ke hidung macam exhaust kereta lah. Ni keluar ikut telinga pada tu. Sebenarnya... Papan tanda tu kata cadangan membina pusat rekreasi dan padang golf. Woi, boleh main golf. Satu kali satu. Satu. Dua kali dua. Empat. Tiga kali tiga. Sembilan. Empat kali empat. Enam. Lima kali lima. Lima. Enam. Masuk Yuju belajar tu sembilan campur sembilan lapan campur lapan tujuh campur tujuh kopi campur susu kopi susu lah Salah. 8 dia sebenarnya, 6 tolak 1 adalah 5 ya. 5.